Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, kembali lagi di sini bersama saya Rai Green Tech. Kali ini kita akan mengulas salah satu produk Kawasaki. Ya, ini adalah Kawasaki KLX 140. Sepertinya Kawasaki KLX 140 ini adalah salah satu motor enduro yang paling ditunggu-tunggu oleh para rider saat ini ya sob ya. Nah, kenapa? Nah, mari kita lihat sekilas mengenai apa aja keunggulan dari Kawasaki KLX 140 ini. KLX 140 ini disukai karena yang pertama itu bobotnya sangat ringan sekali sob. KLX 140 ini beratnya hanya 99 kg. KLX 140 ini memang diciptakan khusus untuk enduro ya sob ya. Kemudian lingkar, Kawasaki KLX 140 ini menggunakan lingkar belakang berukuran diameter 18. Untuk lingkar depan itu menggunakan lingkar diameter 21. Dan untuk kapasitas tangki, KLX 140 ini dapat menampung bahan bakar sebanyak 6 liter. Nah, jadi cukup ya sob ya untuk jarak tempuh seharian menggunakan KLX 140 ini. Oke, kemudian yang di hadapan kita ini adalah Kawasaki KLX 140 milik salah seorang artis di Indonesia yang sudah tidak asing lagi pastinya. Nah, beliau juga sebelum membeli KLX 140 ini, beliau juga sudah memiliki beberapa motor trail tentunya. Salah satunya kita sebut saja Kawasaki KX 100. Nah, beliau sudah memiliki Kawasaki KX 100 sebelumnya. Nah, ini adalah tambahan dari koleksi motor trail artis papan atas di Indonesia ini. Oke. Kemudian kita mengirimkan motor ini bukan dalam keadaan standar ya sob ya. Jadi sudah dilakukan beberapa perubahan. Untuk dari tampilan kita lihat di sini sudah menggunakan decal khusus dari Green Tech Edition. Kemudian kita menggunakan stang Pro Taper, dan di sini juga kita sudah mengganti knalpot dari Takagami Green Tech Edition. Nah, nanti akan kita dengarkan seperti apa suaranya. Kemudian dari sisi mesin, KLX 140 ini juga sudah mengalami upgrade sob. Jadi KLX 140 ini sudah menggunakan piston 68. Jadi kapasitas mesinnya sudah menjadi 220 cc sob. 220 cc. Dan tadi kita juga sudah melakukan dyno. Jika dalam kondisi standar, KLX 140 ini dapat menghasilkan tenaga hingga 12 horsepower, 12 HP sob. Tapi setelah melakukan upgrade dari sektor mesin dan pendukung lainnya, motor ini juga sudah kita dyno tadi sob sebelumnya. Jadi KLX 140 milik salah satu artis papan atas ini sudah menghasilkan tenaga di atas 20 HP sob. Mantap. Jadi semoga nanti motor ini bisa dikendalikan oleh lai kita yang berada di Jakarta. Dan hari ini juga motor ini akan segera kita kirimkan. Oke sob, jadi sebelum kita kirim motor ini, mari kita dengarkan dulu suaranya. Akan dibantu oleh rekan saya Taufik untuk menggeber motor ini. Ya, jadi motor ini ringan banget ya sob ya. Ringan dan sangat ramping. Jadi setelah melakukan upgrade mesin, ya, sudah lebih dari cukup lah untuk melakukan adventure. Oke, kita start. Sob, itu dia, kita udah dengarkan suara dari KLX 140 milik sang artis dari Jakarta ini, akan kita kirimkan hari ini. Oke, jadi suaranya juga udah sangar banget ya sob ya. Mungkin itu aja ulasan kita. Semoga nanti sesampainya unit ini ke tangan pemiliknya sudah bisa langsung digunakan untuk adventure. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.